pada bab pemanasan global untuk soal nomor P10, di soal tersebut diketahui gas yang ada pada atmosfer bumi. Yang pertama adalah nitrogen dengan nilai 78%, oksigen sebesar 21%, dan gas lainnya adalah 1%. Nah, gas lainnya ini mengandung yang namanya uap air, CO2, CH4 atau metana, dan gas-gas lain. Yang ditanyakan adalah mengapa nitrogen atau oksigen bukan merupakan bagian dari gas efek rumah kaca atau gas yang terdiri dari 1% ini. Perlu kita tahu bahwa gas nitrogen dan oksigen sama-sama memiliki efek atau kegunaan dalam hidup ke dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, nitrogen misalnya, nitrogen ini merupakan salah satu gas yang menjadi penyusun dari makhluk hidup. Kemudian, nitrogen ini juga merupakan bagian gas terbesar yang ada di atmosfer bumi. Nah, ketika matahari melewati ini, maka nitrogen akan bisa atau mudah untuk melewatkan dari cahaya matahari tersebut. Begitu juga dengan oksigen, ini merupakan salah satu gas yang sudah kita ketahui manfaatnya pada manusia. Nah, apabila oksigen tidak ada, maka sangat mustahil untuk kelangsungan hidup dari manusia maupun dari makhluk hidup lainnya. Jadi ini adalah alasan mengapa nitrogen dan oksigen tidak termasuk dalam gas efek rumah kaca.